Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi guys, kali ini kita akan mengulas bagaimana melatih burung lovebird supaya bisa menjadi jinak. Ya, ini cara-caranya nanti bisa disimak. Tapi sebelumnya jangan lupa buat yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe-nya ya. Dukung terus channel ini supaya berkembang, like sebanyak-banyaknya dan komentar di bawah. Oke, langsung aja kita lihat anakan burungnya. Oke guys, ini dia burungnya yang akan kita latih. Ada 2 ekor. Nah, ini dia. Yang ini pastel biru dan ini violet ya. Pastel biru dan violet akan kita latih supaya jinak dan nurut. Ini dari ternakan sendiri, kebetulan orang tuanya atau bapak ibunya itu dari pastel biru juga seperti ini dan Josan atau hijau standar. Yuk kita lihat apa namanya orang tuanya dulu. Nah, supaya burung itu bisa jinak seperti ini, sebenarnya caranya mudah. Kalau kita punya dari kecil itu lebih gampang ya. Ini dari indukan yang sama, tapi telurnya menetasnya itu bedanya 5 hari. Jadi ini yang pertama. Yang pertama ini dia umur 1 bulan lebih ya, 1 bulan seminggu lah, dan yang ini baru 1 bulan seminggu kurang. Yang ini bulunya sudah hampir sudah hampir lengkap, yang ini yang violet belum. Kalau kita dari kecil atau ini dari umur 2 minggu ini sudah saya lolos sendiri. Mungkin ada video sebelumnya itu di sini, kliknya nanti meloloh video apa cara meloloh anak kindil usia 2 minggu. Nah waktu itu saya ambil yang ini, baru yang ini. Saya ini masih diloloh oleh induknya, tapi sekarang perbedaannya nggak jauh beda ya, padahal umurnya cuma berbeda 5 hari. Oke, untuk melatihnya itu kita buat pertama burung ini dikondisikan dalam kondisi lapar ya. Jadi kita harus membuat mereka dalam kondisi lapar, jadi supaya mereka bisa nurut gitu. Nah, caranya gampang, nanti kita tinggal sediakan makanan kesukaannya, apa yang biasa dia suka. Kalau saya dari dulu tuh suka memberi dia dengan bubur bayi. Setelah nanti dia kenyang, dia pasti akan balik lagi ke kandang karena dia sudah tahu kandangnya sendiri. Oke, kita lihat langsung aja gimana caranya mereka pulang ke kandang. Untuk melatihnya gampang, kita keluarkan dulu. Kita kasih makanan favoritnya, dia pasti akan mengejar. Kita arahkan sini.
akan mengikuti terus guys. Nanti setelah kenyang, mereka pasti akan masuk ke dalam kandangnya pasti sendiri. Jadi nggak terkemana mana guys, pasti bakal pulang ke kandang karena ini sudah mulai jinak, sudah mulai nurut. Siap. Masuk. Masa dia masih lapar, mencari makanan. Go. Ini bisa didapat di fly. Jadi demikian guys tadi cara melatih supaya lovebird itu bisa jinak. Caranya yang saya praktekkan tadi dengan memindah-mindahkan makanannya, kita pindah-pindahkan sampai dia mengikuti. Ya, dua buah lovebird, dua ekor lovebird yang sudah jinak. Satu jenis violet dan satu jenis pastel biru. Oke, sampai di sini dulu. Silahkan like yang banyak jika kalian menyukai video ini dan
silakan ketik komentar di bawah bila ada, bila kalian mempunyai cara-cara yang berbeda ya, cara menggunakan lobster. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa buat main-main. Lihat kamera.